Bertemu kembali. Padi Beras Nasional Berhad Bernas memberi tumpuan dalam mengetengahkan beberapa konsep bagi mendidik masyarakat terutama generasi muda tentang proses dan pentingnya penanaman padi menerusi pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA kali ini. Menurut pengerusi Bernas, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, dengan konsep tersebut ia mampu memberi pendedahan mengenai evolusi padi selain menonjolkan kaedah moden dan penghasilan kepelbagaian jenis beras. Oh, di MAHA ni, kali ini kita menonjolkan konsep pendidikan atau educational. Sebab Datuk tadi kata, kita nak khususnya generasi muda lah. Anda juga bukan generasi muda semualah ya. Macam mana evolusinya padi dan beras. Jadi di laman padi, kalau ada masa lah DM, ramailah pergi menengok macam mana kita tracekan dari segi ditanam, dari segi diproses, dari segi perjalanannya sehingga menjadi beras. Beliau ditemui selepas program Dari Dapur Bernas demonstrasi nasi goreng Dabai sempena MAHA 2024 di Serdang Selangor. Pameran Bernas yang berkonsepkan laman padi memberi pengalaman secara interaktif kepada pengunjung mengenai keseluruhan proses pengeluaran beras. Sementara itu, menurut Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras, Dato' Azman Mahmud, inovasi dan kemajuan teknologi berkaitan industri beras antara yang ditonjolkan Bernas sepanjang MAHA 2024 dan diharap dapat menarik golongan muda terlibat dalam sektor berkenaan. Kita tak nak generasi akan datang, bila panggil pokok padi adalah pokok beras. Kita nak mereka tahu sebenarnya pokok yang nasi yang kita makan tu adalah daripada pokok padi. Beliau berkata selain pendedahan dan maklumat, pelbagai aktiviti menarik turut disediakan kepada pengunjung, antaranya menanam padi serta sukan rakyat sebagai usaha menghargai pesawah serta mereka yang terlibat dalam industri padi dan beras. MAHA 2024 diadakan pada 11 hingga 22 September dengan tema Harvesting Tomorrow, Where Dreams Blossom.